Halo, selamat datang di channel YouTube PT Indotara Persada. Kali ini kita akan membahas salah satu produk unggulan kita, yaitu attachment concrete mixer bucket tipe TX030660. Ya, kita lihat concrete mixer bucket ini sudah terpasang, terinstal di unit Bomex skid steel loader tipe TX375T. Ya, mau tahu seperti apa fitur, keunggulan, serta bagaimana cara menggunakannya, ikuti terus videonya sampai habis. Nah, concrete mixer bucket tipe TX030660 ini merupakan salah satu attachment di unit skid steel loader, ya. Selain ini masih banyak attachment-attachment yang lainnya, ya. Nah, attachment concrete mixer bucket ini digunakan untuk melakukan pengadukan atau pencampuran semen dan pasir, ya, dengan air sehingga menghasilkan cor-coran untuk beton, ya. Jadi kalau yang biasanya itu menggunakan mobil molen, ya, atau mobil pengaduk semen, atau juga biasanya para pekerja melakukan pencampuran semen dan pasir secara manual, ya, dengan menggunakan cangkul. Nah, dengan concrete mixer bucket ini, pasir, semen bisa diadukan dengan menggunakan attachment ini, ya, dengan sistem hidrolik. Nanti digerakkan sehingga semen dan pasir menyatu menjadi cor-coran dan sudah siap dipakai untuk pekerjaan pengecoran. Nah, kapasitas dari concrete mixer bucket TX030660 ini adalah 0,3 meter kubik, ya, dengan kapasitas output, ya, dalam sekali waktu itu 400 sampai dengan 500 kg. Ya, jadi hasil pencampuran semen dan pasir, ya, hasil material cornya itu bisa keluar dari bucket ini melalui lubang yang ada di bawah, itu 400 sampai 500 kg. Untuk bucketnya, ukuran panjangnya adalah 1230 mm, sedangkan untuk lebarnya 1030 mm, dan sedangkan untuk ketinggiannya adalah 950 mm. Ketika pengoperasian dengan menggunakan bucket ini, ya, itu biasanya ada tumpukan pasir, ya, ada tumpukan pasir di area depan, ya. Pasir akan diserok dengan konkret mixer bucket ini. Nah, baru kemudian semen dimasukkan ke dalam bucket ini. Ya. Kita lihat di sini, ini ada bentuk yang tajam-tajam, ya. Nah, ini adalah untuk mempermudah ketika ingin meratakan semen atau memasukkan semen ke dalam bucket ini. Jadi sak semen, ya, dalam ukuran satu sak, nah, bisa diletakkan di sini sehingga sak semen tersebut pecah, ya. Jadi kertas-kertas pembungkus semennya tersebut, packingnya pecah atau sobek, sehingga bisa langsung masuk ke dalam bucket ini. Nah, ketika semen sudah masuk ke dalam bucket ini, ya, tentunya komposisi semen dan juga pasir itu disesuaikan, ya, sesuai dengan kebutuhan pengecoran di lokasi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam sini, kemudian dimasukkan air, ya, dimasukkan air, dan di dalam mesin ini juga, ya, kita lihat sudah ada pengaduknya, ya, itu bisa digerakkan nanti melalui tuas di dalam skid steel loader. Nah, jadi pasir, semen, dan air akan diaduk terus, ya, sehingga menjadi material cor-coran yang sudah siap untuk digunakan, ya, untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi atau pekerjaan-pekerjaan pembuatan beton dan yang lainnya. Oke, sekarang kita coba, ya, di dalam kabin tombol-tombolnya seperti apa, cara menggunakan seperti apa. Yuk, kita lihat sama-sama. Oke, ikuti saya. Oke, sekarang kita akan cobain gimana cara pengoperasiannya. Saya jelaskan dulu beberapa tombol untuk mengoperasikan unit attachment
concrete mixer bucket tipe TX030660 ini, oke? Okay. Ya, kita lihat di sini, ya, ada bagian handle power kalau kita nyalakan seperti ini. Nah, itu kita tinggal mainkan kalau dua tombol ini ya, yang kuning kiri dan kanan, kita lihat. Nah, itu kalau yang kiri, ya, itu akan membuat pergerakan ke depan, akan membuat pergerakannya ke depan ya, memutar seperti itu ya. Nah, sedangkan yang kanan, nah dia akan berbalik ke belakang ya. Nah, selain menggunakan handle power tombol di sini, itu juga bisa menggunakan tombol R dan L di sini ya, yang quick change ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, dan saya coba angkat. Nah, kemudian kita lihat di bagian bawah itu ada lubang sebagai tempat keluar dari hasil pengadukan material cor tadi ya. Oke, itu tadi tombol-tombolnya, cara pakainya, sehingga attachment concrete mixer bucket ini bisa digunakan untuk mengaduk pasir, semen ya, dan air sehingga menjadi material cor yang berkualitas yang sudah siap pakai. Nah, itulah tadi cara penggunaan serta penjelasan mengenai attachment untuk skid loader ya dengan model concrete mixer bucket tipe TX030660. Nah, selain concrete mixer bucket ini, skid steel loader Bomek juga tersedia dengan berbagai varian attachment. Ya, di antaranya ada angle broom, ada griddle, ada pallet fork, ada auger, ada excavator, ada backhoe ya, ada mixer dan masih banyak lagi yang lain. Untuk garansi dari Bomek Skid Steel Loader ya, garansinya adalah 3 tahun atau 2000 jam untuk engine dan juga hidroliknya. Sedangkan untuk elektrikalnya 1 tahun atau 1000 jam. Ya, jadi garansinya juga sangat panjang ya, karena kami yakin dengan kualitas produk kami. Nah, demikianlah review saya mengenai attachment for Skid Steel Loader concrete mixer bucket tipe TX030660. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut mengenai produk ini, harganya berapa, silakan kunjungi website kami di www.indotara.co.id atau kunjungi sosial media kami, marketplace kami, dan juga tentunya bisa langsung datang dan berkunjung ke showroom dan warehouse kami di Cikupa, Tangerang. Buat kalian yang suka membuat video atau membuat konten, silakan saya undang untuk datang ke showroom dan warehouse kita di Cikupa, Tangerang untuk mengambil video ya, semuanya bebas. Kalian bebas berkreasi, kita tidak kenakan biaya apapun. Nah, buat kalian yang mau request video apa lagi nih yang mau kita bahas, produk apa, silahkan komen di bawah ini. Nanti tim kita akan mempersiapkan untuk Anda. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube PT Indotara Persada dan aktifkan loncengnya supaya kalian tahu video-video terupdate dari PT Indotara Persada. Jangan lupa untuk like video ini, share, dan juga di komen. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya pamit.